sudah sampai di salah satu rumah makan di Kota Padang yang menyediakan gulai kapala lawak. Yuk, kita masuk. Gulai kapala lawak mempunyai ciri khas racikan rasa yang pedas dan gurih. Kapala lawak ini disajikan di tengah kuah kuning dari santan yang kental yang melumurinya. Dihiasi beberapa butir cabai rawit yang utuh dan bawang yang masih setengah utuh. Rasanya memang nikmat. Dagingnya gurih dan lembut, serta kuahnya kental dan bumbunya pas di lidah. Sekarang banyak restoran yang menyajikan kepala ikan secara utuh dan matanya itu menghadap ke atas. Tetapi ternyata orang lama Minang menyajikannya tidak seperti itu. Mereka harus membelah bagian tengahnya sehingga terlihat bagian dalamnya dan matanya tidak melihat ke atas. Ternyata ada makna di balik itu. Bumbu kapala lawak ini sebenarnya standar seperti gulai kebanyakan, seperti lengkuas, jahe, kunyit, cabai, asam kandis, daun kunyit, dan batang serai. Bumbu ditumis dengan santan, lalu kapala lawak pun dimasukkan. Tak perlu waktu lama, lawak yang dimasak sebentar langsung bisa dinikmati bersama sepiring nasi hangat. Saat ini, banyak restoran yang menyajikan kapala lawak utuh dengan mata menghadap ke atas. Tapi, ternyata orang lama Minang tidak menyajikan kapala lawak dengan cara itu. Lawak harus dibelah bagian tengah hingga bagian dalam kapala lawak terlihat dan mata lawak tidak menghadap ke atas. Hal ini ternyata mempunyai makna tersendiri. Mata itu adalah kehidupan dan jendela hati sehingga bijaksananya kita menyantap lawak tidak dengan menampilkan wajah dan mata lawak menghadap ke atas. Secara teknik, akan lebih menarik melihat daging lawak di dalam daripada bagian mata di luar.